ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang disayangi Allah Azza wa Jalla, tim Rukyah Trans 7 dan Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman kembali mengunjungi kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di kota Sungai Mahakam ini, Ustadz Azimam mengadakan pelatihan Rukyah Mandiri bersama ratusan jamaah masjid. Pada saat Rukyah Masal inilah, saya bertemu dengan Ibu Sartinah. Reaksi yang terjadi pada wanita 36 tahun ini mendorong saya untuk menelisik lebih jauh kondisinya. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah silaturahmi nih sampai di rumahnya Ibu Sartinah ya. Setelah kemarin saya menyaksikan reaksi beliau, subhanallah luar biasa Ustadz. Ibu, sebenarnya saya mau tahu nih sama Ustadz Azimam juga ingin mendengar. Gangguan yang ibu alami sebenarnya apa sih bu? Kemarin tuh ya kaget gitu, sering kerasukan. Tapi sekarang ya alhamdulillah agak berkurang gitu sih. Agak berkurang. Baik, ibu saya. Badan ini tubuh kayak ringan sudah gitu nah. Ringan ya, baik. Ibu, saya dengar katanya ibu punya kebiasaan yang dilakukan turun-temurun mengenai apa ya makhluk gaib yang dipercaya ditempatkan di suatu benda di rumahnya ibu. Iya. Itu sudah sejak kapan ibu? Sudah kurang lebih 4 tahunan. Baik, Ustadz, itu mungkin karena kebiasaannya ini berentangan dengan syariat, menular ke dia sampai akhirnya timbul gangguan jin? Bisa jadi, sangat memungkinkan. Karena ketika kita, katakanlah, melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita akan terjangkit virus, ya, virus kesyirikan. Baik. Maka kita harus taubat terlebih dahulu. Ya, setelah bertobat, lalu perbaiki pola pikir kita, pola keyakinan kita, keimanan kita. Minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berarti kita langsung saja ke proses rukyah, Ustaz. Baik, bismillah. Hatinya berzikir, minta kepada Allah. Allah lepaskan gangguan-gangguan jin zalim. Ditemani Ibu Sahati yang merupakan ibu kandung Sartinah, Ustadz Azimah mulai mengawali proses pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffan fazzajirati zajra fattaniyati zikra. Inna ilahakum lawahidah. Terus digempur dengan bacaan surat Asy-Syafaat, tubuh Sartinah langsung terjatuh. Inna zayyana samaa'ad dunya bizinatil kawakib wa hifdham min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Tubuh dan suara Sartinah menunjukkan tanda adanya energi negatif yang akhirnya terbongkar dengan bacaan kalam ilahi. Terus berulang-ulang, makhluk yang berdiam di dalam raga Sartinah menyatakan agar Ustadz Azimah menghentikan proses rukyah. Selain itu, makhluk tak kasat mata juga menyatakan kecintaannya kepada Sartinah.
Ya Ustadz, apa yang dialami Ibu Sartinah kan waktu pertama ketika kita di acara Rukyah Masal reaksinya yeah. sangat hebat sekali. Kalau di sini justru reaksinya lebih cenderung berbicara. Kondisi pasien Rukyah yang seperti ini dalam kajian ilmu Rukyah sebenarnya gimana Ustadz? Ya kemungkinan besar ini tipe-tipe jin tayar. Ya jin-jin tayar, jin-jin hawa'i. Jin-jin yang sifatnya suka pergi atau suka datang kembali. Ya, jadi tidak menetap di dalam tubuh manusia. Tapi Alhamdulillah sekarang beliau lebih terkontrol lagi. Ini kemungkinan besar ada sesuatu ya, ada sesuatu semacam jimat atau benda-benda yang ada berkaitan dengan mereka. Maka harus kita hancurkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Tiba di rumah, kesadaran ibu tiga anak ini mulai kembali berubah dan menuntun kami semua masuk ke dalam ruangan kamar. Ya pemirsa, ini kemungkinan besar ini jimat, ini saya yakin sekali. Nanti kita akan bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rupanya inilah sarang tempat jin zolim yang selalu membawa pengaruh negatif kepada Sartinah tanpa sepengetahuan wanita ini. Ya pemirsa Rukyah, subhanallah. Ini kemungkinan besar salah satu benda yang ada keterkaitannya dengan ini dan bangsa jin. Ya, subhanallah, yang mungkin terikat dengan mitos-mitos yang dibanggakan atau diagungkan oleh ya, sekumpulan manusia. Maka kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah dan Allah mudahkan segala urusan kita ini. Amin Allahumma amin. Selain tempat tidur bayi, ada juga satu jimat yang pernah diyakini Sartinah bisa mendatangkan pelanggan. Ketika wanita ini membuka usaha rumah makan beberapa bulan yang lalu, guna menghilangkan semua unsur kesyirikan, Ustadz Azimah memutuskan untuk menghancurkan tempat tidur bayi dan juga jimat yang ditemukan. Pemirsa Rukyah, benda-benda seperti ini tidak sedikit pun memberi kita mudarat kalau kita hancurkan. Maka buang, bakar, jauhi. Jangan takut dengan ancaman-ancaman dukun yang pernah memberikan kita benda-benda seperti ini. Inilah wujud nyata talbis setan, pemirsa. Tempat tidur mungil yang dilengkapi bantal dan juga guling ini dikatakan sebagai tempat perwujudan kembar goib Sartinah. Kembar goib konon ikut terlahir bersama wanita ini 36 tahun silam. Dalam kepercayaan turun-temurun keluarga, kondisi ibu Sartinah yang sakit terus-menerus dimanfaatkan oleh setan untuk memberikan bisikan bahwa sakit yang diderita ada hubungan dengan tidak dirawatnya bayi goib yang konon berwujud hewan reptil. Malang bukan kesembuhan yang didapat, namun justru ancaman dosa syirik dan juga gangguan jin yang merongrong dan meminta manusia terus mengurusnya dengan memberi beragam sesaji. Mencegah reaksi yang tidak terduga, saya mendampingi Ibu Sartinah dan inilah yang terjadi. Ada hal yang tidak bisa saya jelaskan. Ada rasa tidak suka, sekaligus refleks untuk menjauhi bekas tempat tidur bayi goib yang sedang dimusnahkan. Ya pemirsa Rukyah, tiba-tiba Ibu Hanida terserang ya gangguan-gangguan jin zalim yang berusaha untuk menggagalkan proses pembakaran benda ini. Ya semoga Allah lepaskan seluruh gangguan-gangguan jin di cucu Adam alaihissalam. We'll be right back.
musnah semua ikatan gaib yang selama ini membelenggu Sartinah. Jadi pemirsa, memang biasanya ketika proses pembakaran jimat atau pembakaran buhul itu langsung terkoneksi dengan pasien yang mana sebenarnya pada awalnya memang reaksinya Bu Sartinah tidak terlalu frontal, tapi ketika Ustadz Azimah membakar kelambu yang memang sudah apa ya diistimewakan selama 3 tahun, reaksinya Bu Sartinah langsung seperti ini. Ya Ustaz Azimam, alhamdulillah kita sudah selesaikan itu tadi ya, salah satu jimat. Kini saatnya memperbaiki fisik Sartinah dengan asupan herbal yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini sudah ada herbal apa untuk Ibu Sartinah, Ustaz? Ya, beliau tadi menyampaikan kalau beliau itu mengalami gangguan epilepsi. Memang epilepsi atau asar'u dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang memang secara medis, adapun minasyaiton alias non medis. Artinya orang yang diganggu epilepsi bisa dicek terlebih dahulu medis apa non medis epilepsinya. Nah, salah satunya dengan kita membuatkan herbal untuk mendetok, ya, mendetok penyakit tersebut di dalam tubuh. Komponen herbal madu, bubuk bipolen, propolis tak perlu diragukan lagi manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Faktanya, bipolen atau serbuk sari bunga jantan yang merupakan makanan bagi koloni lebah mengandung asam glutamat yang berfungsi membawa mineral kalium ke otak. Tak heran, mengkonsumsi bipolen bisa bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi pada pikiran dan juga jumlah sel darah merah dalam tubuh. Lihatlah reaksi Ibu Sartinah, pemirsa. Tahu akan mendapatkan asupan herbal bergizi, Jin kembali mengambil kesadaran ibu 3 anak ini dengan membuat bagian kedua kakinya sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Lompatan kecil yang dilakukan Ibu Sartinah bukan tanpa alasan, pemirsa. Terapi tersebut untuk melatih kesadaran sebagai upaya pendukung praktek ruqyah. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dan inilah batas akhir seluruh makar setan dalam kehidupan Ibu Sartinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Hamba bertobat. Dari segala dosa. Dari segala dosa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah pemirsa, di sini begitu penting memutus akad atau al-aqdu atau perjanjian antara manusia dengan bangsa jin. Sungguh bangsa jin tidak sedikit pun akan memberikan manfaat untuk hidup kita. Justru mungkin memudaratkan kita dan menyebabkan azab Allah di dunia hingga di akhirat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Pemirsa, sekarang mari kita ikuti pasien kedua yang akan ditangani oleh Ustadz Azimam Aulia Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dengan ditemani Feni, sang istri beserta keluarga, terapi ruqyah syara'iyah untuk Asril dilakukan untuk mengecek gangguan gaib yang kerap dialami. Proses ruqyah ini adalah fase lanjutan setelah reaksi Asril muncul saat proses pelatihan ruqyah di Masjid Sofiatul Amin, Samarinda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hirup lagi udaranya dalam-dalam. Lihatlah reaksi Asril, pemirsa. Tubuhnya seakan terikat pada sebilah bambu. Pemirsa ruqyah, subhanallah. Ya, ini nampak seperti wayang. Kemungkinan besar ada khadam-khadam yang pernah digunakan untuk melakukan pentas wayang. Ya, maka tidak masalah mentradisikan budaya, namun mentradisikan kesyirikan itu amat sangat disalahkan menurut syariat Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. Tak hanya Asril, kini Feni sang istri juga ikut tersengat energi goib yang ada di dalam tubuhnya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dari cerita pasangan ini, ayah kandung Asril memang menekuni profesi sebagai seorang dalang. Sementara itu, Feni pernah menjadi seorang penari tradisional yang disertai dengan prosesi ritual. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi Amma Yushrikun. Ya pemirsa, subhanallah, ketika saya pegang perutnya seolah mereka kesakitan, tapi wallahu alam. Sebagaimana Rasulullah juga sabdakan di dalam hadisnya bahwasanya iblis yut'ainu, ya, mereka membuat hentakan atau tusukan di perutnya. Maka kita fokuskan ke perut, kita pegang biasa aja sambil kita mohon kepada Allah keluarkan dampak-dampak buruk yang dibuat oleh syaitan di dalam tubuh manusia. Sungguh terlihat jelas pemirsa. Reaksi pasangan muda ini begitu saling tarik menarik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Wallah alam pemirsa, kemungkinan di sini ada sihirul iktiran, sihir yang sifatnya bersambung atau gangguan jin yang sifatnya bersambung antara satu dengan lainnya. Ya terlebih beliau ini suami istri. Ya, semoga Allah lepaskan belenggu-belenggu syaitan karena inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguh tipu daya syaitan amat sangat lemah. Tahapan rukyah kali ini akan memanfaatkan energi alam. Diagnosa Ustadz Azimam bahwa pasangan ini terkena sihrul iktiron atau sihir bersambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Hamba bersaksi. Bahwa tiada Tuhan. Yang patut disembah. Selain Allah. Dan hamba bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah.
Untuk menghilangkan titik dominasi setan, Ustadz Azimah mencampur bubuk bidara dengan air yang kemudian diruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kini lihatlah tangan Feni terus bergerak seakan-akan menari. Ya, jin yang terbawa melalui tarian yang didahului dengan ritual rupanya masih mencoba mengambil alih sebagian tubuh Feni. Walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Ya Ustaz Azimah, apa yang terjadi dengan Mbak Feni dan juga Bang Astril ini kan kasusnya lumayan unik ya dari reaksinya ya. Tapi pertanyaan saya sebenarnya mungkin jin itu bisa merasuki kehidupan pasangan suami istri dan mengganggu? Sangat mungkin, ya sangat mungkin. Bahkan setiap bala tentara iblis itu akan diberikan janji manis atau hadiah terbesar apabila mampu untuk memisahkan suami istri dari kalangan Bani Adam. Oleh karenanya kita patut atau perlu mewajibkan diri untuk menjaga ketauhidan kita kepada Allah. Kedua, jaga betul hubungan kita dengan pasangan kita, juga keluarga kita. Bersihkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, jangan sampai ada kesyirikan yang masih dianut, gitu ya. Lalu amalkan ruqyah mandiri, karena ini perlu ruqyah lanjutan, ya, perlu ruqyah lanjutan dengan perjuangan sendiri. Karena dalam Al-Qur'an juga jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah kondisi suatu kaum sampai suatu kaum itu mau merubahnya dengan sendirinya.